sahabat kuliner Indonesia, apa kabar semuanya? Hari ini panas ya. Oke, posisi saya di Jalan Raya Pekayon ya. Hari ini ramai lancar nih. Posisi saya dekat apa ya? Dekat ini nih, Lili Furniture nih. Terus kalau ke sana tuh ke arah Kota Bekasi ya, belakangan saya. Kalau ke kiri ke arah Pondok Gede nih. Posisinya ada depan saya ini ya, ada salah satu outlet jualan makanan namanya Dapur Mucur Ayam Bakar Serba apa ya, lupanya. Kita akan ke sana ya, mengulas dengan penjualnya. Nah, ini tempatnya nyaman nih buat makan di dalam ya. Dan ini, oh ya nih, menunya nih ada ikan nila goreng atau dibakar, ayam goreng atau bakar. Oh, ada bapak juga ya, mantep. Penjualan es ya, es kekinian juga. Oh, minuman kekinian namanya kami siap bapak juga. Wih, mantep nih. Selamat siang mbak ya mbak. Saya pesen apa ya itu? Yang favorit apa ya? Apa yang mbak? Ada ikan, ada lele, ada ternyata bakso goreng juga ada mbak ya? Ini yang paling favorit ada ayam bakar. Ayam bakar, yaudah saya pesen ayam bakar yang paham mbak ya satu. Ini buka jam berapa sih ini mbak ya? Udah ready ya, jam 10 sampai jam berapa nutupnya? Tutup jam 8 malam. Ini bisa pesan online nggak mbak di sini mbak? Bisa. Di GoFood. Wah ini nih ya, ayam gorengnya nih, oh, mantep nih. Baunya harum banget nih. Kayak ada crispy-crispy-nya ya. Oh, ada paketnya, ada paket timun, ada sambal juga ya. Oh, mantep deh. Nah ini nih ya, salah satu nih ayamnya. Ini kalau coklatnya buat dibakar. Terus yang kuning ini buat digoreng ya, dibedain yang dibakar mana, yang digoreng mana. Kalau ikannya masih fresh nih, langsung diolah, dibumbuin, langsung digoreng ya. Masih seger-seger nih, mantep.